ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube. Nah, untuk video kali ini aku bakalan bikin sesuatu yang belum pernah aku bikin di video-video aku ya. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya. sebelum lanjut video, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Thank you. Oke, ini aku pakai model jilbab kayak gini karena aku bingung, guys. Pakai pelut banget, bodo amat. Lanjut video ya. Jadi di sini aku mau bikin video ombre lip cream. Yang pertama aku pakai Wardah. Nah, ini Wardah yang kemarin aku upload. Aku suka banget ini. Terus nanti aku pakai La Mousseline. Yang ini nomor 7. Sama ini nomor 1. Nanti aku bakalan cobain ini sama ini dulu, terus baru deh ini sama ini. Stay tune ya. Oke, langsung aja guys. Kita buka dulu lip creamnya. Jadi buat ombre itu lipstik dasarnya wool ya. Dan bagusnya untuk ombre itu warna dasarnya tuh lebih natural atau gelap lagi natural lah ya. Dibanding dengan lip cream yang bakalan di ombre. Apa sih? Gak jelas. Sorry guys. Nah, ini udah. Ini udah rata. Kan bagus banget. Aku suka banget. Nah, aku pakai yang ini. Warnanya tuh pink. Nomor 7 warna violet. Cobain ya. Wangi sih. Tada. Ih, cakep. Coba lihat lagi ya. Kita cobain lagi ya. Nah, ini yang pertama, Wardah nomor 3. See You Lab sama Violet nomor 7 dari produk La Mousseline apa itu? Pantulan cahayanya membuat tulisannya tidak terlihat. Oke, pokoknya ini kalian nilai ya. Ini bagus yang kayak gini. Atau nanti ini. Nah, ini aku bakalan hapus dulu. Aku udah nyiapin kapas. Tada, udah dihapus semua.
terus aku gue kering dulu. Oke, lanjut. Kita pakai Wardah yang kedua, maksudnya mix yang kedua. Ini nomor 7, Gedi. Terus jeng. Pakai lagi deh. Terus aku mix pakai Famous Land Gedi nomor 7. Kelihatan enggak? Kelihatan, aman. Sorry ya guys, tuh ini merah banget sih. Tapi ini bagus tau, aku pernah pakai kayaknya deh. Wanginya coklat, enak. Tuh sekali doang udah langsung kayak kelihatan deh. Biar tambah kelihatan lagi, cara aku gini. Gimana guys, bagusan yang ini atau copot. Jadi tipsnya itu kalau misalnya mau ombre, kalian harus menggunakan lip cream, harus menggunakan dasar bibir itu yang lebih natural atau yang lebih nude gitu, dibandingkan nanti yang di atasnya dengan warna yang lebih terang. Jadi hasilnya seperti ini. Terus kalau misalnya kalian mau pakai apa ya namanya itu kayak lipi gitu, maksudnya kayak cair gitu, apa ya namanya, kok aku lupa, teng yang warna merah banget itu loh guys. Nah pokoknya itulah ya, bukan lip cream maksud yang aku maksud, dan itu juga bagus kok buat di ombre. Dan selamat mencoba.